Halo bosku, ketemu kembali ya bosku ya. Di sini saya akan berbagi media informasi bagaimana cara menyambungkan layar handphone smartphone yang kita miliki ke dalam komputer ataupun laptop ya bosku. Bagaimana bosku? Mari saksikan untuk video berikutnya bosku. Selanjutnya ya bosku, cara kerja dari aplikasi ini sangat mudah, yaitu pengguna hanya tinggal melakukan scan QR yang terdapat pada halaman browser laptop ya bosku. Kita download dan install aplikasi Screen Mirror di Google Play atau App Store pada smartphone kita ya bosku. Karena saya sudah memiliki aplikasinya, tinggal saya buka bosku. Nah, tampilannya seperti ini ya bosku. Nah, untuk tahap berikutnya bosku, di tampilan ini kita lihat di sudut sebelah kanan paling atas ya bosku. Nah, ini dia. Nah, oke. Okay. Di sini bisa kita lihat ya bosku ya. Tampilannya dia sedang mencari. Saya buka di desktopnya untuk screen mirror aplikasi dari komputernya bosku. Tinggal langsung. Nah, langsung saja mulai sekarang. Cara penggunaannya sangat mudah kan bosku, tidak sampai dengan 1 menit. Maka penggunaan di aplikasinya sudah bisa digunakan bosku. Semoga membantu bosku.